We talked about the sports infrastructure because we cannot talk about football development without sports infrastructure. Timnas Burundi sudah tiba di Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday. Mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa 21 Maret 2023. Burundi datang ke Indonesia dengan membawa 25 pemain. Mereka dipimpin oleh Presiden FA Genbrick Paul Muyingi Alexandre, menempuh perjalanan 16 jam dari negara mereka hingga mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Komite Eksekutif sekaligus Ketua Komite Media PSSI Arya Sinulinga berharap Burundi bisa memberikan ujian bagus bagi Indonesia. Burundi saat ini berada di peringkat 141 FIFA, sedangkan Indonesia berada di posisi 151 FIFA. Indonesia ditargetkan meraih 2 kemenangan saat menghadapi negara ini agar peringkat FIFA naik pada bulan depan. Tim Afrika ini akan memulai latihan di lapangan Jakarta International Stadium pada hari Rabu 22 Maret.